Shalom, saya Thomas Helan dari Pondok Kasih Bersaudara. Ya, kenapa kita lakukan yayasan ini? Karena saya melihat anak-anak banyak yang putus sekolah. Jadi kita adakan yayasan ini untuk ada bimbingan belajar. Di situ juga ada training-training dan kita bantu mereka untuk bisa baca karena banyak di antara mereka yang putus sekolah. Dan juga ada dua pelayanan juga, yaitu yang kedua orang-orang gila yang kita ambil dari jalan atau biasa kita sebut pemulihan. Dan yang ketiga lansia atau pemulung yang saya melihat mereka bahwa mereka kurang diperhatikan, makanya kita lakukan ini. Ya, saya berterima kasih banyak buat XYZ, walaupun masih anak-anak muda ya, tapi mereka punya hati yang sama untuk menolong kami di yayasan ini. Dan donasi atau dana yang terkumpul dari teman-teman akan kita pakai untuk membantu anak-anak yang sedang kita bina sudah 10 tahun. Itu karena untuk sementara ini tempat tinggal mereka kena dengan pembongkaran, karena di situ akan dibangun stadion bertaraf internasional yang dilakukan oleh JAPRO. Jadi ini bagi saya, teman-teman XYZ ini tepat banget untuk kita menolong mereka. Saya Abdullah Algone. Terindah. Syarifah Boto Azhari. Jora Saragi. Kamu kelas? 3D. 5. Kelas 1 SMP. 5B. Cita-cita kamu jadi apa? Artis, karena saya ingin mengangkat derajat orang tua. Dokter, karena ingin mengembanggakan kedua orang tuaku dan menyembuhkan semua orang yang kesusahan. Pragawati, karena saya suka fashion dan juga bisa bergaya seperti Pragawati dan juga ingin membanggakan kedua orang tua saya. Menjadi TNI untuk mengharumkan negara dan melindungi mama papa saya. Ya, dana tersebut akan dipakai bukan hanya untuk menolong mereka karena mereka lagi dibongkar, tapi dana itu juga akan kita pakai untuk peningkatan gizi, untuk alat-alat sekolah. Dan bahkan kalau ada di antara mereka yang misalnya kurang mampu untuk bayar biaya SPP, itu kita akan bantu dari dana yang teman-teman berikan. Buat teman-teman yang tergerak untuk mendonasi, bisa langsung buka Instagram abalovexyz dan klik link di bio tersebut. Tuhan Yesus memberkati.